caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Halo, halo, halo bro. Kembali lagi bro di Wong Gabut Channel. Oke bro, dino iki Wong Gabut dipercaya karo bos buah. Bos buah rezeki Mas Dwi ya. Oke bro, dino iki aku rencana mengewangi Mas Dwi, bos buah rezeki ini. Aku ngewangi merpak buah alpukat bro, mergo pemesanane seko luar Jawa kuwi semakin okeh. Terus alpukat lupa alpukate yo tekone okeh banget iki bro. Jadi Mas Dwi keteteran, butuh bantuan lah bro. Lah ndelalah wong gabut dipercaya kon ngewangi bro. Nah iki kesempatane wong gabut bro, karo nggawe video, karo nggawe video ngevlog-ngevlog ini. Engko ono apa wae engko iki ning nggone video iki, tonton terus bro sampai rampung. Oke bro, mantap. Oke bro, jadi dina iki wong gabut ngancani plus ngewangi bos buah rezeki Mas Dwi ya bro. Nah jadi sedikit cerita iki bro, sedikit cerita. Jadi Mas Dwi Wimbien pernah usaha ngene iki bro, pernah usaha ngene iki ngirim-ngirim buah ngene wis pernah usaha sejak tahun 2014 bro. Sebenarnya sudah sejak tahun 2014 dia sudah mulai usahanya, mulai usahanya. Nah Mas Dwi iki mbiyen wis tahu usaha, tapi mbiyen usahane kuwi ngirim antar kota, masih se-Jawa Tengah lah bro, isih ning Jawa Tengah ngirim-ngirimi kuwi. Mbiyen Mas Dwi kuwi ngirim-ngirim buah yo, buah jambu yo, buah alpukat yo, sayur ngono kuwi mbiyen. Nah dadi mbiyen kuwi sering-sering ngirimi kuwi ning daerah Panturanan, ning Pati, ning ngendi lah, ning Pati lah, asa ngerti ku ning Pati mbiyen. Nah, ngirim jambu orang tuh bilang biar nih awis jalan, awis jalan. Cuman biar masih pengusaha muda pemula. Biar gue iseh ono istilahnya iseh ono kesalahan lah bro. Jenengane gue pemula ya bro. Ya ora popo dimaklumi. Jenengane pemula gue memang mesti ono kesalahan. Jenengane usaha gue mesti ono kesalahane. Ya mesti ono untungnya. Nah. Jadi Mas Dwi Imbien pernah wis tau usaha ning tahun 2014 tekan kurang lebih tahun 2016-2017 Mas Dwi berjalan Imbien, tapi usahane Imbien kuwi mengalami kolap lah bro, ya, mengalami penurunan, bahkan bisa dikatakan mengalami kerugian bro. Rugi Mas Dwi Imbien, rugi soalnya Imbien manajemennya urun jalan. Mas Dwi Imbien pembukuan nih, mungkin pembukuan ini terus keluar masuk dana penjualan ini orang terkontrol ya, mengalami kerugian ya. Nah lalu Mas Dwi karo bojone, Mas Dwi karo istrinya ini memutuskan kerja bro, memutuskan kerja di sini. Nah memutuskan kerja terus sambil golek modal ya, jenane modal ki ora gur modal duit ya bro, modal ki ya ono modal niat, ono modal kemauan, pokoknya modal niat ki sing paling utama. Terus sambil noto angen-angen, sambil noto rencana-rencana baru, dia kerja dulu bro. Mas Dwi iki karo Mbak Tri, jenane Mas Dwi karo Mbak Tri, Mbak Tri iki bojone bro. Nah kerja di sini Semarang. Jeda 2 tahunan lah bro, jadi kerja 6 tahunan terus buka usaha meneh. Bisa dikatakan 2018 akhir atau 2019 awal ini Mas Dwi usaha meneh ngirim-ngirim buahnya ini bro. Cuman Mas Dwi ini pemikirannya memang jos, pemikiran bisnisnya memang jos. Jadi kesalahan-kesalahan yang dulu pernah ia lakukan
kesalahan-kesalahan yang biar sing pernah dialami. Mas Dwi kuwi introspeksi diri, evaluasi nangdi we kesalahan iki nang endi, disinaoni kabeh ngampe ono keyakinan atau ono niat meneh buka usaha. Nah, Mas Dwi baru buka usaha meneh ning tahun awal 2019. Nah, beda bro karo tahun-tahun yang dulu, karo usaha yang pertama dulu beda. Nek mbiyen beng sanggup ngirim ning gone Jawa Tengah atau antar kota, saiki Mas Dwi langsung spekulasi jajal ngirim ning luar Jawa. Nyatane jalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan Mas Dwi ono perubahan. Langsung meningkat bro, langsung meningkat. Dan yo aku sebagai pemuda ki yo kepingin bro sebenarnya bro. Usaha nih Mas Dwi ki sangat kepingin bro. Cuman ya memang aku isa fresh graduate. Nah, aku baru lulus bro. Aku memang lulus kuliah. Ijen nol nek dengan pengalaman bro timbangane Mas Dwi. Mas Dwi memang pengalamannya jos. Langsung deknya spekulasi langsung wani. Nek aku rung wani bro. Aku ijen sinau sih. Soalnya aku memang pertama ya niat durung ono. Nah, modal pertama ki nek wong usaha ki niat. Modal uang atau modal materi sing ngomong Mas Dwi sebagai pengusaha muda, modal uang ku carry bro, modal uang ku carry. Jadi pertama modal niat sik, kemauan, terus memang duwe kriteria mau bekerja keras. Lalu modal ku menusul. Malah Mas Dwi diwalik. Jadi wong usaha ku gawe golek modal. Wong usaha ku gawe golek duit. Ora kok duit gawe golek usaha, ora. Salah kuwi nanggone persepsi ini Mas Dwi salah. Jadi wong usaha kuwi usaha sik niat sik mlaku sik ku dana ana dhewe. Nah kuwi Mas Dwi. Apik Mas Dwi ning ngono. Wah ini spekulasi. Jadi sebagai pengusaha muda memang dia pantes ditiru, sangat pantes ditiru bro. Aku we sangat kepingin bro. Itu sedikit cerita begone Mas Dwi koyo ngono. Biyen pernah gagal, saiki wis mulai berkembang pesat bro. Pengiriman antar pulau lah, keluar Jawa ini, bahkan ke Kalimantan, Pontianak lah, poe ke luar Jawa, luar pulau. Dia sudah sangat berani dan sangat-sangat jalan dan sangat menguntungkan bro. Ternyata sangat menguntungkan bro. Jual beli ke luar pulau itu sangat menguntungkan. Tak kasih bocoran bro, mbok menowo ono sing kepingin usaha, yo tiru ya usaha nih Mas Dwi ini bro. Wani spekulasi sih ya. Kui sedikit background nih Mas Dwi tak ceritai kau yang ono bro. Nah iki aku ndelalah wong gabut ki dipercaya ngewangi merpak atau ngemasi madah-madahi peti lho bro, madahi apokat ring peti terus engko dikirim. Nah ngono kuwi. Andalah wong gabut dipercaya kon ngewangi. Sangat senang. Wah langsung. Oke Mas, tak ewangi ya. Langsung aku dikepikiran aku karo meh vlog. Nah, kuwi pikiran yang pertama. Kedua ya pikirannya aku ya gue dibayar ya. Ternyata memang jos, hasilnya jos, labane jos. Jos kabeh lah. Aku dibayar, dipakani, dirokoki. Enak lah bro pokoknya. Ngancani apa ngewangi pengusaha muda sing berjalan dengan mantap ngene iki hasilnya ya ono, hasilnya lumayan. Sangat terjamin. Wani ngancani merpak ini sangat terjamin. Dia sangat jamin. Sopo wae sing gelem ngewangi merpai sangat dijamin. Nah, sedikit cerita seperti itu. Nah, iki aku wis mulai munggah-munggah iki alpukat ring iki. Mau prosesi merpak ngono kae, ya madai, milai, nyortiri ngono kae lah. Nyortiri alpukat sing rapi, alpukat sing ora layak ngono kuwi. Disortiri kabeh, lepoki peti.
dipilih soalnya memang alpukati Mas Dwi iki, alpukati buah rezeki iki, memang alpukat pilihan bro, alpukat sangat alpukat pilihan. Denen Mas Dwi iki gak mau mengecewakan pelanggan. Pelanggan adalah raja, pelanggan adalah nomor satu. Kemauan pelanggan akan dia turuti, seperti apapun kemauannya akan dia turuti bro. Soalnya ya kuwi dikirim di luar Jawa, kuwi nek kematangan engko ning kapal ya selak mateng, tambah mateng akan gone bosok bro. Bosok ora enak-enak ngono lah bro. Rugi sing tuku ya rugi, Mas duwene rugi. Ora duwe lah tadi Mas duwe pinter-pintere milai barang, milai alpukat sing koyo ngopo sing siap dikirim. Kuwi koyo ngopo dipilai tenanan. Dipilai tenanan disortir aku diwarai. Nah, koyo ngono kuwi lah, Bro. Ya, ini Mas Dwi itu sangat sangat memberikan pelayanannya jos. Nah, nek sapa wae nek sing mek jual atau mek beli alpukat yo, langsung kontak wae. Buah rezeki Mas Dwi langsung kontak. Oke bro, iso follow IG-ne Pesona Alpukat, iso follow Facebook-e Dwi Yanto. Nah, kuwi ya bro. Nah, iki wis proses penutupan peti-peti wis munggah ring mobil kabeh, iki ditutup nggo terpal. Soale meh rada grimis iki bro. Rada grimis samare nek kudanan kok ndak bosok samare yo ngene iki lah bro. Oke bro, tunggu sebentar, iki dilongkas berangkat gas ke ekspedisi Semarang. Delalah memang pemesanane ya oke. Ya jane mau rencana bos buah rezeki rencanane meh mangkat jam 1 bengi bro, meh mangkat jam 1. Tapi kok ndelala ya merpake rada cepet, jam 12 wis rampung. Iki mau kepikiran muni, ya wis yo, lek mangkat wae engko wong soale alon-alon lah, wong soale apa nggawane akeh alon-alon wae. Biasane no 2 jam wis rampung, cuman iki akeh samare engko nek ora nyandak wektune nek kemepeten. Ayo iki lek mangkat wae wis siap-siap. Nah, iki wis langsung meh berangkat ring ekspedisi Semarang bro, OTW ekspedisi Semarang pelabuhan Tanjung Mas ya bro. Oke, jadi kegiatannya yang ngono kuwi mau, pertama dia itu mencari pengepul-pengepul dari desa-desa bro, cari pengepul buah dari desa-desa atau langsung ke petani langsung. Terus dikumpulke, dipilei barangnya sing apik-apik dipilei, terus diperpak kirim ke luar Jawa. Nah, iki wis perjalanan moro Tanjung Mas ning ekspedisi Semarang Pontianak. Selama perjalanan iki aku yo ngobrol-ngobrol bisnis, bro. Aku ngobrol-ngobrol karo Mas Dwi iki, ngobrol-ngobrol tentang bisnis. Memang aku nek soal bisnis masih dangkal, bro. Aku orang duwe pengalaman bisnis apa-apa orang duwe, masih dangkal. Aku sangat haus ilmu, aku sangat haus ilmu. Wonge kuwi aku sangat kepingin, nek wong iso ya aku kepingin iso. Nah, aku takon-takon wae sing di alami Mas Dwi apa wae kendala-kendalane tak takoki kabeh. Dan Mas Dwi pun mengenai bocoran nek usaha piye sing ku usaha sing apik ke piye, manajemen sing tenanan ngene-ngene. Wah, tak rungokke tenanan bro, sapa ngerti ya toh, sapa ngerti. Sesuk aku yo iso dadi pengusaha muda, amin ya bro, diudongake wae. Nah, sapa ngerti aku iso dadi pengusaha muda, aku elek-eleke yo wis duwe pengalaman saka cerita-cerita pengusaha-pengusaha bos-bos muda lho bro. Nah, aku wis duwe pengalaman cerita, pengalaman mendengarkan cerita. Ora apa-apa. Saka mendengarkan cerita kuwi nek dijipuk sisi apike yo sangat bagus. Nek di sisi jipuk sisi apike, dijipuk makna-maknane yo sangat bagus. Nah, iki aku wis sampe di ekspedisi pelabuhan Moments Place. Nah, mau kuwi aku ahline
ngenteni dhisik bro, ngenteni sedelo pirang-pirang jam delalah ki yo tekone tekan pelabuhan kuwi delalah ki gegasien kayak jam 2 lewat piro mau. Nah, ngenteni sedelo terus kayak dibongkar. Nah, iki posisi jam 4 setengah 4 mobil buah rezeki dibongkar. Jam 4 kurang seperempat lah dibongkar. Dipindah tempat dari mobil buah rezeki, pindah tempat ke mobil truk yang akan dikirim ke Pontianak. Ini proses pemindahan peti, prosesnya pindah peti ini bro, delok ya bro. Nah ini ki sedikit cerita bro, dadi nanggone ekspedisi ini nek adewe ora ngemel opo nek ora ngenei uang apa ya, uang rokok nah, bro. Dadi barangnya wek dewe ki diperlakukan seenak-enaknya di gua-gua ngono ya bro. Dadi ya mau Mas Dwi langsung nemoni karo mandore terus di mel dikei uang rokok. Nah barangnya dewe rada hati-hati nek di asal gua ngono nek samare bosok to bro. Ternyata yo ning ekspedisi ngene iki yo ono we wong-wong sing koyo ngono ya. Ya serak popo lah jenengane wong golek duit iki yo. Memang ngono kuwi lah yo ono sing apik ono sing ora apik yo ora popo lah. Iki proses pemindahan nih, iki truk iki gede banget bro. Jadi ning ngarep iki mau tumpukan-tumpukan. Nah, oke. Sing bakor abangnya tumpukan kentang, terus ono tumpukan bawang, ono tumpukan tomat-tomat, sayur-sayur lainnya, terus kayak ditumpuki buah alpukat pilihan punyanya Mas Dwi. Punyanya buah rezeki Mas Dwi. Nah, iki wis proses terus pemindahan iki kayak ngene proses aku ngenteni karo udut-udut karo ngombe kopi. Nah, iki wis rampung. Wah, motone ya wis ngantuk banget. Ya wis, aku mau ngobrol karo ngenteni pemindahan mau langsung ngomong, Mas nek rampung langsung bali yo. Wis pelatani ngantuk. Nah, iki wis OTW pulang, Bro. Wis OTW pulang. Wis OTW balik besok meh. Nikmati ya, Bro, perjalanan ini. Ya ngene iki lah, Bro, jenengane wong budi jei sapa-sapa teko gelem, jei ngopo-ngopo teko gelem, sepenting ya hal positif ya bro, aja hal negatif geleman ya jenengane wong ora anti pendirian. Nah, nek jei ngopo-ngopo ki teko gelem entengan, sepenting hal positif, nek hal negatif aja gelem. Nah, iki mulai pagi, Bro. Mulai pagi memang berangkat petang sampai pagi. Ngene iki Mas Dwi biasane yo kadang ana jadwal kapal ini, siang atau sore ya ono. Cuman iki ndelalah jadwal kapal bengi sampai isuk. Ora apa-apa, urung turu, makane ngantuk ini. Yo muga-muga laba bersih ya, Bro. Ono untunge lah. Yo bati lah muga-muga tak dongak-dongake buah rezeki. Bati terus. Semakin sukses, semakin besar usahanya. Nah, terima kasih bro sudah menonton video ini sampai selesai. Tonton terus bro, ini isi ono video-video bonus barang bro. Ini tadi ono cerita sedikit bro. Ini wetengnya ngobong leh, moto ngantuk weteng leh. Nah, ini aku is tekan nanti aku is tekan lemah abang, tekan pengaruh macam istirahat lemah abang is mebu kawasan baru. Pas mangan weteng leh kepingin golek makanan sik bro. Engko meh golek makanan dhisik paling meh mampir Sumawana. Singkat padat dan jelas seperti ini sudah sampai Sumawana langsung mencari sarapan pagi. Sarapan pagi paling terkenal ning Sumawana bubur ning terminal Sumawana. Wah, sarapan bubur ning terminal Sumawana iki sangat enak, murah dan kenyang. Mantap. Kapan-kapan dolan rene, Bro. Dolan-dolan rene. Tak jeki ngevlog-ngevlog bareng, Bro. Oke, Bro. Matur suwun sampun nonton video iki sampai rampung. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak. Salam waras, salam sehat. Salam wong gabut channel. Matur suwun.
Matur suwun, matur suwun, matur suwun.